jarang orang melihara merpati kayak gini, teman-teman. Karena merpatinya jarang di pasaran ya. Juga harganya pun mahal. Assalamualaikum dulur semuanya, kembali lagi di Roni ID. Lokasinya kali ini kita berada di Pasar Senen, tepatnya di Desa Jebung Kidul. Hari ini kita akan spill merpati yang murah-murah, tentunya yang bagus-bagus di pasar ini. Tak lupa salam kepada para penonton setia, teman-teman subscriber Roni ID. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, yang sakit semoga sembuh, yang punya hajat semoga hajatnya terkabulkan. Oke, seperti biasa, monggo yang masih belum subscribe, monggo dipersilakan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan di video terbaru kami selanjutnya. Oke, lor lanjut, kita review aneka ragam merpati endemik ya. Untuk yang di sebelah sini, ini sangkarnya Mas Nafis. Untuk merpatinya di sini ada pengket hitam, juga ada plontang, juga ada putih polos, keter juga ada, teman-teman. Nah, kalau ini bengket ya, endemik Kota Bondowoso. Kayak gini. Yang melontang ini yang Pelontang ini ya. Malang. Oh, ini sudah ada yang pesan yang pelontang. Nah, ini ya teman-teman, yang pelontang ya. Ini sudah ada yang pesan ya, Mas Nafis. Ya, ini sudah ada yang pesan. Besok mau dikirim. Besok mau dikirim. Berapa jodoh yang dikirim? 2 pasang yang ke Malang. 2 pasang. Berarti 4 ekor. Ya. Iya, ini jenis kelaminnya kalau nggak salah betina ya, Mas. Betina, teman-teman. Kayak gini ya. Endemik Kota Probolinggo. Untuk yang di bawah seperti ini. Oh, juga ada pesanan merpati songkop ya. Nah, seperti ini merpati songkop ya. Rencananya mau dikirim kemana ini, Mas? Ke Ponorogo. Ponorogo. Kirim berapa pasang ke sana, Mas? 3 pasang. 3 pasang. Nah, seperti ini untuk merpatinya. Merpati endemik songkop. Oke, lanjut ke merpati MGG ya. Merpati gingging, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Untuk warnanya seperti ini. Oke, lor lanjut, di sini ada merpati parong ya, atau endemik barong. Nah, ini merpatinya hitam polos yang barong ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini juga ada merpati post racing, teman-teman. Untuk printnya di sini MPRJ. Untuk warnanya di sini ada yang tritis, juga ada yang Megan. Ini sudah jantan sama betina, teman-teman. Untuk yang berminat langsung saja hubungi nomornya Mas Nafis di link deskripsi, karena ini sangkarnya miliknya Mas Nafis. Oke, teman-teman, seperti ini. Ini masih agak muda untuk merpatinya. Oke, lanjut sambil berjalan ya.
Ini sangkarnya Bapak Ida, teman-teman. Nah, ini ada merpati. Songkopnya banyak ya. Songkop hitam. Ini songkop hitamnya muda-muda ya, Beda. Iya, masih muda. 50 ribuan, teman-teman. Nah, seperti ini. Beda dengan songkop lokal. Kalau songkop lokal itu songkopnya Megan ya. Kalau ini hitam polos, teman-teman. Dressing putih. Juga ada buntal. Buntal sama apa ini, Waida? Putih dada. Putih dada sama ekor. Nah, ini ya. Dia bergetong. Ini. Kalau di bawah ada apet. Di bawah macam-macam. Ini buntal. Ini songkopnya masih ada yang pian, teman-teman. Ini ya. Gampang komah kalau beli masih muda ya. Masih bi. Oke, lanjut teman-teman. Untuk yang di sebelah sini, di sini ada Pak Darren apa dengan Ika gitu, Pak? Bulung. 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 Bulung, teman-teman. Merpati bulung kayak gini ya. Kepalanya putih, teman-teman. Badannya merah ya. Nah, seperti ini. Kalau bahasa saya nyebutnya apa? Lupa, teman-teman. Kepalanya putih ya. Jarang orang melihara merpati kayak gini, teman-teman. Karena merpatinya jarang di pasaran ya. Juga harganya pun mahal. Ini sudah satu jodoh, teman-teman, jantan sama betina ya. Ini jantannya. Ini yang betina. Karena untuk postur tubuh, kalau betina ini ramping ya, dan paruhnya panjang. Postur mungil, body panjang, untuk kepala agak kecil, juga paruhnya panjang ya. Beda dengan jantan, teman-teman. Kalau jantan ini paling banyak untuk kepalanya besar, untuk paruhnya pendek. Nah, seperti ini, teman-teman. Bodinya pun besar ya,
Kilur seperti ini.